barang hak itu datang. Wa zaqal lan ilang apa al batilu barang apa? Kalau terang dong ya. Hak itu sesuatu yang nyata, yang wujud. Itu hak. Batil itu sesuatu yang tidak apa? Wujud. Memang enggak pernah ada. Irungan ada di ini kalau peragaan dong. Ini kan kalau gue apa bos? Pulpen, apa bos ini? Iya apa jenis? Jam. Jam. Kau orang lagi jam. Masih. Nah, ini kalau ini satu, ini satu. Satu tambah satu? Dua. Berapa? Di sana itu iso kan, matematika. Ya. Yakin dua. Satu tambah satu, empat itu mungkin enggak? Enggak. Satu ditambah satu, empat adalah sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah kembali ada. Memang dari awal enggak pernah. Bodoh. Ketuhanane Yesus, ketuhanane berholo, ketuhanane wit gede itu pernah ada enggak? Tidak pernah. Dari disebut wama yubidil usul, sesuatu yang batil enggak pernah terlahir, enggak pernah bermula, memang enggak pernah. Lho nak wonge sing yakin barang batil ono, sing yakin nak Yesus pangeran ono, sing yakin nak Lata Uza pangeran ono, tapi barangnya enggak. Bang Mustafa ganteng ngono to, Ben. Kau nak cari bukan kau. Enggak, ini ora ganteng. Dari luke ora ganteng. Wong salah kok dendam. Sebule, sebule Mustafa iso dendam. Gayane kok soleh dino. Gayane elek ra piro. Wis padha elek ya. Tau padha ganteng. Nah ini ayat favorit saya. Jadi saya itu belum pernah menakriri atau menafsiri Quran sebanyak ayat ini. Saya apal ayat yang sejenis ini itu mungkin sampai 20 ayat. Itu saya setiap ngajar di sarang, di kajian, di studi, tak ulang-ulang. Makanya kamu yang optimis terhadap kebenaran Islam. Karena batil itu tidak pernah ada. Kenyataan kalau Yesus Tuhan itu tidak pernah ada. Kenyataan kalau Lata Uzza Tuhan tidak pernah ada. Begitu juga kenyataan yang kamu khayalkan itu ada juga enggak pernah. Misalnya negara ini dapat rezeki min Allah. Diatur oleh Allah al-mudabbir. Allah itu yang ngatur rezeki. Kalau Allah yang sudah ngatur rezeki, Allah yang paling kuat, Allah yang ngatur semuanya. Semua yang ada di dunia itu mau variasi. Ya gantung no kesejahteraan negara kok bergantung presiden itu tahu ketemu nanti. Obat ya, paham. Yes, pokoknya dunia gak ada pengira. Soal milah, ya milah sesuai istihad. Sesuai istihad. Sementing orang sesuai order, paham ya sesuai istihad. Tapi kita tetap yakin al-mudabbir Allah, ar-razak Allah, al-fatir Allah. Sehingga yang lain itu variasi. Kayak kulo ngateni sampean sing ngaji kulo kan yo kata. Tapi aku yakin al-hadi yang memberi hidayah itu Allah. Sehingga saya enggak perlu kumaluhur. Sing ajeni wong ngene-ngene, kabeh sing gerakno. Ya sudah. Nah. Terus lalu ada orang mengatakan begini. Dunia makmur itu nah. Sumber pangannya ada. Misalnya sumber pangan ngono terus gempa apa. Mulai dari Bang Gujali nak nontonno luwe elek. Kowe nak ngeloni wong ngaji kowe nak. Terus misalnya wong ngaji kok keloni terus ono gempa. Akhirnya omongannya wong ora sing bener. Berarti kan kalau omongan bener ngene. Ngeloni wong ngaji kowe enak, saat iku gak ono gempa, saat iku gak merengut, saat iku. Tapi nyatane wong kan mau ngomong ngeloni wong ngaji ku enak. Padahal syaratnya, kowe iso ngeloni enak pas sampe gempa. Kowe iso ngeloni enak pas ngamuk. Nah, semua yang dikatakan manusia itu berpotensi tidak valid karena ngomongnya sepotong dan yang terjadi itu hanya Allah Subhanahu. Sebab itu hakikat yang kita pilih adalah barang batil semua kecuali sesuai pilihannya Allah Subhanahu. Lha cara kowe dadi malaikat sing tukang nyatet rezeki, ora kelakuanmu ku guyu. Ndak ada malaikat yang goblok-goblokan kita kayak malaikat tukang nyatet rezeki be ajal. Lah kok orang guyu ge, misale rogen ditulis, misale yo ben ora tenan. Misale. Umur sing iki. Piro? 40. 40. Lima dua puluh. 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 Lima dua puluh.
Ora dendam juga. Misalnya Mustafa itu mulai 40 tahun mergawe keras untuk hari tua. Ini bayangannya hari tua itu umur 70. Kabelin malen. Mustafa itu mergawe tenan umur 40, asumsine kayak wong kota-kota itu. Asumsine ibu hari tua umur pinten? 70. Berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun. Terus malaikat bagian ajal ngerti, apa mati sesuk? Malaikat rezeki ya ngerti, wah aku sesuk pensiun, saya kan sesuk mati. Terus kamu duwe niat mergawe untuk masa depan, kira-kira diguyu gak? Bocah kok goblok ngono, apa mati? Iya, kira-kira. Cara aku jadi tugas malaikat paling seneng, malaikat bagian rezeki, ben iso nengnya. Betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya. Golek rezeki sing kowe ora bakal nanti dari tua. Utang ini, wah anakku tak warisi akeh ben makmur. Malaikat ngerti, anak misalnya jenenge Joni, tukang ngentekno donya. Sekali bapaknya mati didol. Sing anak wedok yang ngono sekali bapaknya mati didol. Kowe nyifati donyaku akeh ben anakku uripe makmur ben jelatar kok anakku itu. Sementara catatane malaikat kok aku anak-anak am tukang ngentekno donya. Kira-kira antarane sing mbok hayal mbek kenyataan dadi lelucu gak cara malaikat? Lucu. Itulah kita. Kita ini sering menghayal sesuatu yang enggak pernah wujud. Kowe nyifati dunia manfaat buat anakku itu kan ra mesti wujud. Dan di sini kebodohan-kebodohan kita. Mulane awan nyifati manusa wa kana al insanu zaluman jahula. Wis akeh dolime, akeh goblok. Zaluman ora dolim biasa banget dolim, jahulan banget. Karena tadi kita sering berkhayal sesuatu yang enggak pernah nyata. Mulane nak kowe di angen-angen niku sifate angen-angen sing diridani Allah. Misale bayangno. Kenapa kok ngumpul donya? Ngumpul rahmat e pangeran. Sune ngono. Dadi pangeran yo kena jinnya. Kenapa mus ngumpul rahmat e pangeran? Nah, kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal rahmat e pangeran. Iku insyaallah pangeran maklumi mergo. Tapi ada muni untuk hari tua jare malaikat. Sesuk tak kelepes kok. Nah kita itu sering begitu, padahal barang batil itu gak pernah datang. Artinya kue nganti tua itu gak pernah. Tapi kue ngayal tua. Nah bayangkan oke lah, kalau kesalahan itu kan kesalahan dalam khayal hidup. Gak apa-apa, Allah maklum. Celakaan kita sering salah dalam hal tahu. Mulanya disebut lakot takot to'abinakum bantullahankum makuntum tasunum. Hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua. Karena nanti yang nyata itu hanya Allah. Misalnya ngatakan, kalau ngaji itu putih-putih, kalau fatwa. Karena ini pasti benar, tidak mungkin salah, pasti benar. Kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak, kenal menteri enak, kenal kiai besar enak, kenal orang tokoh enak. Oke, kalau kata enak masih benar, Allah masih maklumi. Tapi sampean sering bilang penting, kenal presiden penting banget, kenal pejabat penting banget, kenal tokoh-tokoh penting banget, kenal wong sugih penting banget. Dan kamu tidak pernah keterucut bilang sujud itu penting. Nanti setelah kamu di akhirat, dipertontonkan, ternyata amal kamu yang masih hanya satu, yaitu sujud. Kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu apa? Hanya sujud. Tidak ada malaikat keteror, wah ini temannya Pak Presiden, harus kita hormati. Mana ada malaikat takut, wah ini temannya lebih besar, harus kita hormati. Orang iso malaikat buat teror. Tapi nak, wong sing tahu sujud, itu pangeran iso apa? Malaikat iso keteror. Ini pernah sujud. Laki Allah wahuwa sajid, ini ketemu Allah dengan status orang yang sujud. Wah itu malaikat mikir tenang. Ketika Allah mengumumkan wa abdi lakiani wa huwa sajid, ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan sujud. Tidak harus sujud fisik, dia hatinya orientasinya sujud. Bahkan dia nyari rezeki supaya bisa sujud. Didik anaknya dikasih uang supaya mau sujud. Didik santri supaya sujud. Ini hambaku yang berstatus itu orientasinya sujud. Wah, malaikat gak akan berani. Tak jamin. Karena dia sesuai penting sing disifati Allah, yaitu paling penting menurut Allah status hamba adalah yang sujud wasjud waqtarin waqum ma'an sajidin wasjud robbaka waqut robbaka, itu status. Nah status ini yang cara Allah penting. Kenangan kita di dunia sujud,
Kemana aku ngekei mangan Hasan Biha ya ben sujud. Anak putuku tak didik ya ben sujud. Sampai tak manja masalah finansial ya ben gelem. Bahkan kita makan supaya ben kuat. Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Wa yu'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang sujudnya tidak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga. Pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Baru dipertontonkan, ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu enggak penting. Terus lagi mendingin. Gusti, ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Jadi pengiran, sekeliwat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar hak dengan barang-barang sing mok gawanane laibun. Terus saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya. Saya itu pernah kenal seorang profesor, dia akrab sama saya. Itu saya pulang, itu nyari kiai desa sing gak ada yang peduli. Terus di hati saya, ya Allah, jika saya bangga karena kenal tokoh dunia, ini supaya jadi kafar. Saya kenal gus-gus besar di Sarang, di Lirboyo, di mana-mana saya kenal gus-gus besar. Tapi saya juga kenal kiai-kiai cilik, termasuk Perbani Mustofa. Supaya saya tidak sombong, bisa saja saya kenal gus-gus besar itu sombong, kenal gus-gus gede. Dan kalau itu iya, saya berdosa. Tapi nak kenal Mustofa Rukin kan nggak mungkin saya sombong. Nak kangelan itu, paham? Terus TV-TV anak. Terus modelnya ngel-ngel lah, pokoknya hasilnya. Lah itu insya Allah gajarannya gede. Ini penting tak ajarkan, supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah. Kita ini sudah kesuwen, kejebak sampai kepentingan dunia. Makanya saya percaya, nak Rasulullah itu nabi tenan, tambah tua, tambah percaya. Nabi orang nabi tenan. Nak nyifati sujud itu ngedikikan begini, sama siapa hadisnya. Wahat tataku nasajdatul wahidatu khairan minat dunya wa mafiha. Sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya. Coba misalnya Anda tidak pernah sujud, kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia. Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi, kemana saja disambut bak seorang raja. Kemudian Anda mati, pakai status apa coba kamu ketemu pangeran. Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia, itu tidak ada harapan di sepura pangeran, karena pernah berstatus sebagai hamba, yaitu pernah apa? Jika Nabi nyifati sujud itu khairan minat dunia, wa mati. Nabi pernah mengatakan, kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isi. Itu nak uang koyok kue mesti rapaham, tak jamin rapaham. Maksudnya ya iman tapi rapaham. Biasanya kita paham, no, maksudnya Nabi. Kue kenal Ruhi, kenal Mustofa, itu orang ada gunanya. Tapi nak sujud itu ada gunanya. Sampai di akhirat, ya itu yang lebih baik dibanding dunia, saya isi. Ojo kok terus, aku nak wis sholat sebelum subuh terus dua-dua kapitalis. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku sing sawang Gus Wah. Lah nek nak ketemu malaikat baca ana ayat iki. Kula nanti ngaji malam kira malam kuwi. Ah, aku seneng. Sayyidina Umar juga gitu karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia ya persis kayak Nabi. Tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayyidina Umar ditusuk, yang nusuk dia itu orang Majusi, Abu Lulu Al-Majusi. Dia seorang budaknya Muwirah, pokoknya orang Majusi, namanya Abu Lulu Al-Majusi. Dengerin, ini bukti nak Umar itu wali ini pangeran. Ditusuk, itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Ulamul Muwirah Al-Majusi. Dia adalah budaknya Muwirah, dia orang Majusi. Langsung bilang apa Umar? Alhamdulillah. Alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajda fatuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, sing mateni kula tiyang sing mboten nate sujud. Sing karena sujud itu dekne iso bantah kula teng akhirat. Maksudnya begini, rungokno tenan nggih nak panjen. Ben bariki nak sujud tenan. Ora kudu bebo khusyuk, pancen asli khusyuk. Dan sujud tenanan iku ora urusan penampilan, paham nggih? Ora usah pesona. Maksudnya gini, rungok nontonan. Orang yang pernah sujud sekali saja sungkem tenjenengan Gusti itu potensi masuk swarga. Kulo niku izin, gamane ngene, Umar itu pendendam. Pendendam apa? Umar itu pendendam. Pendendam apa wis ulang lagi. Maksudnya dene ra rido sing mateni dekne kok mlebu swarga. Swarga wis gak ikhlas blas.
Tapi nak wong niku nate sujud teng jenengan Gusti. Kula nuntut iku izin. Piye tau sujud teng jenengan? Karena saya ndak siap menampet pertanyaan dari Abu Umar. Wong niku tau sujud aku kok ndak kok neraka. Dia ndak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong niku tau sujud ambek aku. Kok pokoke aku mlebokno neraka ku piye tau sujud ambek aku? Akhirnya dedame ora kasil, nak ditakoki pengiran ngono dhekne ora siap. Padahal dhekne kepengin sing mateni dhekne mlebu. Makanya dia matur nuwun Gusti, yang bunuh saya adalah orang yang enggak pernah sujud, sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud. Paham tidak maksud? Betapa esensinya sujud. Tapi kita enggak sesuai. Satu ambisi yang penting yang menang nol sekian puas. Kue sujud betina itu nikmat terbaik Anda di dunia ya sujud. Liane itu variasi menurut kita bernegara butuh presiden, butuh calon, butuh ketua partai, macam-macam. Ketua partai apa aja, yang ketangkep, yang orang ketangkep. Itu variasi. Tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu. Negara ini pernah dijajah Belanda. Ya baik-baik saja, karena diurusi pengen. Di CU mau coba itu ya baik-baik. Dulu ada PKI ya baik-baik saja. Saya mau ono pemuda milenial ya baik-baik saja. Paling banter coba ada anak pang ya baik-baik saja. Enteng, ini ngarepi pengiran ini ada di kalah woi. Yes. Wih, itu tak mudi ya rantu iman. Apa itu al-mudabir ar-rusak? Nak mau coba sama khususnya ada nangis. Tapi cek iman buat makhluk. Ayo saya ini yang mudabir Allah apa manusia? Allah ar-rusak Allah tak manusia. Wih, bener iman. Wih, yakin? Wih, enggak, kira jelas. Ini ruang nonton. Sehingga sahabat dulu itu jenisnya sujud itu luar biasa. Sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu apa? Anggir bengi sholat. Aisyah itu bujurnya Nabi paling aneh. Dites. Iku Nabi nak sholat tahajud itu turun lumah nengar pegang. Iku Nabi tetap sholat. Sampai jari Aisyah saking mangkel itu turun malam. Iku nak Nabi sujud, sikil itu tak ingker. Engkau nak Nabi sujud, apa nak Nabi ngadek tak selonjorno itu bojo ayu rangar tahajud yakin mulai bojo melek maksudnya pengiran maksudnya pengiran ben apa? Terus saya elek cara ana bos kok Nabi itu sholat nganti sikile melentok itu yang ngomai Aisyah atau ngomai Hafsah dulu Aisyah itu jarak itu turun yang harus kowe ra ngaras itu tak jamin. Tapi kira Nabi ya pantes ae. Kira Nabi ora wae. Tak bali ni male. Dadi kena cara berpikir gini. Manusa sing mbok kenal ning donya kabeh itu nanti gak nyafaati kowe ning akhirat. Sing nyafaati namung sujud sing ikhlas. Sehingga kalau dengan gitu kowe ngerti barang hak yang perlu dipertahankan ya. Nah, dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang gak ngalang-ngalangi sujud, milih menteri, milih lah itu gak apa-apa, kalau terusannya gitu, oke saya demi sujud memilih suasana kota Islam, memilih suasana komunitas negara yang islami, sehingga tidak melarang orang sujud, oke saya berteman orang kaya, benisuk bangun masjid supaya yang sujud banyak, saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini, lah itu gak apa-apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua atau hidup di NTT, kemudian kamu sering ke bupati non-muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa? Masjid. Itu tidak apa-apa. Tapi Allah tahu semua orientasinya. Nah, ini yang dimaksud Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah, supaya mereka mau sholat, faj'al afidatam minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minat tamar. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting demi sholat. Enggak apa-apa mereka punya uang. Enggak apa-apa mereka berkelimpahan hidup. Semua itu liukimus sholat supaya mau sholat. Itu enggak apa-apa tapi dibalik demi apa? Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat. Tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang ibadah. Nah, kalau semua ini berarti lillah. Wes sampean ngandelku. Lah iku jenenge innamal a'maluna binniat. Semua itu terserah. Nabi direwangi perang koyok ngono ya supaya sujud gak dilarang. Lah rumang samu piye? Mane sampai Nabi donga Gusti, kalau pasukan ini kalah ndak akan lagi orang menyembah engko. Iku dongane ning Badar. Ora ning ndi? Nas. Nas.
Kok sampe ora ki sepun masak saya kafir kures. Nah ini saya cerita saja. Duh kula tenan, kula nu sering gamuk bojo kula nganti sakniki. Gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak dimanja, sampean terlalu hormat. Saya bilang gitu. Aku ora ndarani ku anak. Sampeyan sing terus sujudku ya anak. Aku sampeyan mah. Jadi aku delok anake penerus sujudku, penerus wong sama aku delok anak koyo wong mu. Sampeyan nak tuwong rumahku, bangun aku PKI langsung. Nah aku wong kapitalistik, delok anak sampeyan aku tuwa sing rumah iku anak, sampeyan aku nak tuwa sing rumahku. Iku wong fasik yo mikire ngono. Lah kita gunane apa dadi wong alim nak utekte koyo utekte wong fasik. Mestine delok anak iki sing terusno sujud, iki sing terusno kalimat tauhid, iki sing terusno tradisi mondokku. Mulane Nabi Ibrahim darani Abdul Anbiya, mergo dekne iku urip mok cita-citane sitok wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqidi. Ibrahim adalah orang sing sukses dadekno kalimat thayyibah fi aqidi ing dalam anak tu. Jadi roh Ismail pelayon iki sing terusno tauhid, roh Ishak pelayon. Orang kaya kuwi, wah ini sing terusno pabrik. Sesuai orang anak pelayan iki sing terusno goblok kuwi. Bareng anake goblok tenan, pinter jombe kok persis. Jadi wong yo mikir, dadi kabeh donya rontetane terus. Mane ya Tuhan nafsul mutmainnah kirji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi. Dan ciri utama ubudiyah itu adalah nopo sujud. Mulane pertama surat Quran turun wasjud. Lah sampe nak takok carane sujud piye Gus? Karena tadi gampang saja caranya sujud gampang saja. Sujud itu udah harus pas salat seperti itu. Hati kita juga harus sujud. Otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing gharur-gharur itu banyak nipu. Itu tadi misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal, misalnya saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja dengan uang, misalnya bisa dawa cewek cantik. Tapi misalnya faktanya punya uang banyak tapi rana uang ayu, dengan uang saya bisa makan apa saja. Misalnya kamu punya uang miliaran tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate, tidak bikin apa. Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan, saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik misalnya. Ternyata perempuan cantik ini ditarik sama uang enggak. Nah, aku yang mesti gelem cek di lapangan. Banyak perempuan cantik yang kadung seneng rugen, becak kowe ra gelem. Sebetulnya kalimatnya Bani Adam banyak yang batil, cuma pendukungnya ada. Mereka padha batile, ngono. Paham? Dengan uang bisa mendapat apa saja, ya buktikan. Orang yang uangnya triliunan apa bisa mendapat orang cantik tertentu? Mesti bisa apa enggak? Enggak, yang salehah enggak mau. Paham ya? Tapi mesti cek kan yang dicek. Enggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia. Nah, duit bisa apa saja. Kata apa saja itu juga apa, terus dia bisa ke langit. Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semaunya enggak juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya wong rata-rata walawi tabal haqu ahwa agum lafazati samawati wal ardi wa man di hidupnya rusak mergo kalimat batil didukung masif. Mesti udah jajal misalnya, wah saya punya uang banyak bisa apa saja, terus gue setruk iso setruk dulu ilmu aja dapat perempuan cantik tapi terus gue bar kecelakaan terus impoten apa ya. Berarti yang benar kan kalimatnya gitu, punya uang apa saja, punya uang banyak sehat, perempuannya mau enggak sakit, enggak gempa, enggak ada musibah. Itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu enggak kepakai gitu. Padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua, oh nak ngono karek opo ra iso nak menungso. Kan gitu kan lumayan kan, teman-teman. Kowe tak ajari waras kok ora di rumah. Lah iya kalau kalimat itu utuh, pasti orang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tak warai yo kan yo di dhuwit akeh gitu. Wedo aneh gelem pas ape kelon ra ono gempa sehat sing wedok yo pas sapian opo nek gak ono anak rangis gak ono tetep ceblok sarepe kelon tetep ceblok ora sido. Nah, sebetulnya kalimatnya itu banyak. Lo coba
Misalnya kowe di bojo ayu pe kelon tapi titan Jawa ini umurnya tinggal berapa? Apa tenggelam. Wah, ora gitu. Kulo sering diparani wong-wong sing pesimis. Kus jare Jawa pe tenggelam. Lha kok jeneng Jawa ayu. Nak tenggelam yo piye, nak ora yo piye. Mosok ora tenggelam yo tetep mati, aneh-aneh wae. Ora ditau ketak kok. Tak iman ana, tak syahadat to. Memangnya nak ora tenggelam terus kowe gak mati. Ruangan ya. Kalau orang mau pakai bahasa yang benar, di duit agak itu kepenak. Nak ono oksigen, nak dunia gak gempa, nak Indonesia gak chaos. Misalnya duitmu agak di Jakarta atau Indonesia chaos, apa ya gue kerusuhan banyak kerusuhan lagi. Berarti nak ngomong deh, uang banyak, lebih tak ada apa? Aman, gak gempa, oksigen tersedia, kebutuhan pangan. Wah itu sing iso apa toh alhamdulillah. Dileng-eleng ya, jadi kula suwun sangat. Tauhid itu dilatih terus. Makanya Allah nak ngelingno manungsa itu. Kowe di kuping sing mbok krungu iku kok sapa? Kowe duwe mripat sing mbok delok iku kok? Sampai Allah ngelingkan satu persatu. A ilahu ma'allah, apa ada Tuhan yang berperan? Amman khalaqas samawati wal ardh, siapa sih yang menyediakan langit dan bumi? Coba misalnya uang banyak, terus bumi dijebuk oleh pangeran. Faida ya tamu terus bumi mengalami likuifaksi kaya ning ngene iki. Sulawesi mau apa? Dan Allah mengingatkan terus. Amin tuman fis sama ayat sifat bikumul ardo faida ya tamu. Jadi dari awal bumi didesain Allah memang bisa likuifaksi. Wong bumi itu sifat Allah wal ardi dzatis sadd. Bumi itu potensinya memang pecah. Dzatun itu sifat pokok. Jadi dalam bahasa Arab dzat itu maknanya sifat pokok. Wal ardi dzatis sadd. Bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah. Terus Allah ngendikan ayyak sifat bikumul ardu fa idza ya tamur. Potensi bumi memang melumer. Tamur maknane melumer. Cuma Allah nyampakno pira-pira ning Sulawesi tok. Contohnya sak Jawa ora tuntas. Terus do pilpres. Coba, jadi Allah ngingatkan, apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh, dong. Allah ngingatkan, ayyak sifat bikumul ardu fa idza ya tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan ngambil pangeran sungkeman tenan. Ya Allah, matur nuwun cek iso ngaji. Besok tangi, ya matur nuwun cek iso tangi. Iso ibujo matur nuwun bojo kula roh sasarane. Sak nganti ngamuk tangga sepundi Gusti. Itu kudu syukur. Nak bojomu njaluk duit ke njaluk terus matur nuwun mboten njaluk tangga. Isine koyo apa nak njaluk? Ngamuk kowe matur nuwun, nak ngamuk tangga isin kowe koyo apa? Jadi mestinya bujum ngamuk, pinter terus nopo. Lo kok so pinter mas? Lah iya, ngamuk tepat. Dan omah iki ra duwe duwit umur gua aku ya terus nopo. Iku bener ngamuk. Wong di bujum pinter kok ngeluh. Pan ruang ora tenang. Jadi datun itu cara bahasa Arab. Dati sot ibumi ku potensine memang. Terus tamur iso mlumet. Memang wis didesain gitu. Coba bawa bumi itu ada magma, ada ini itu. Tapi Allah mengingatkan terus di surat Al Baqarah. Amin tuman fisa ma ayat sifat bikumul ardo faidah ya tamu. Dia lengok terus. Air yang tiap hari kita minum, Allah yang lengok. Kul aro aitu min asbah ma ukum gorong famai yatikum bima imain. Mestinya meskipun sekarang air itu gampang, tapi kata Allah saya bisa tahu-tahu membuang air itu. Terus air itu kemudian hilang tertelan bumi. Faidah apa? Terus famai yatikum bima imain. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air? Jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali-kali. Nah, tapi Allah enggak eling peringatannya Allah. Akhirnya sih dianggap penting itu pejabat, relasi, mitra. Akhirnya Allah ora tau disebut. Ya wis akhirnya si dunia ini ngendikane pangeran, nah aku ora disebut ning bumi, aki hukum ila nafsiku. Urusan dunia tak pasrahno. Akhirnya Allah kang ilang, mergo urusan ora diurusi Allah, tapi diurusi diri apa? Akhirnya uang bagai rumus, pendidikan dia rumus, tiap ganti menteri ganti rumus, presiden dia rumus, ganti presiden dia ganti rumus, perlu siji apa itu KTP gue kan. Lah misalnya bener sing kertu telu, sedurunge ana kertu telu ya wong wis mangan. Sing bener kertu siji sedurunge iku wis mangan. Dhisik endi wong makmur pek kertu iku? Jare wong sing wis makmur, kowe urung presiden aku wis sugih. Jare sing marah, ya tetap marah. Akhirnya, oh tetap Allah, saya ngatur gue aja Allah. Tapi tetap juga golput loh ya, maksud gue lah.
artinya negara itu urusan kedua. Pertama tauhid benar. Lah nek tauhid wis bener, kamu milih sesuai sing diperintahno Allah, ya sesuai nurani masing-masing. Yang penting ora sesuai order masing-masing. Ane kuyunan Gusdur paling masyhur, Gusdur kuyunan paling masyhur. Dulu ulama-ulama itu ngendikan al-hukmu yaduru ma illati, hukum itu berputar sesuai alasan. Sekarang al-hukmu yaduru ma ujrotihi, hukum itu berputar sesuai upahnya. Kuyunan paling masyhur yang antar kiai itu al-hukmu yaduru ma illati, itu yang benar apa? Tapi sekarang al-hukmu yaduru ma ujrotihi. Kare opae biro terus panik. Wis nduk musibah nek ana al-hukmu ya di rumah ujro. Geleng-geleng. Jadi kula teng budi-budi kampanye. Lah tentang Lailatul Qadar nggih, Mas. Kowe nek wis mati, iku kanca ya ora ono. Wong tuwa ya ora ono, anak ya ora ono. Sing ono namung apa sepanaku. Sebab itu kita harus ikhlas ngamal krana lil. Nggih ngandalo kanca-kanca sira. Anak bojo mlayu kabeh ya mayyabirul marhumin. Afi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idzin sya'nuh. Kita hanya kembali kok. Lah nek kembali ke Allah kok kowe saiki ngamal demi manusia. Terus manusia itu sapa? Ketika itu tidak siapa? Lah itu harus dilatih terus menerus. Sampai anda ya. Lah nek iso ikhlas kudu dilatih sampai tahu ikhlas. Pisanlah kowe pas wis lama dewe lama-lama kowe ning donya suwidak tahun, kau tahu ikhlas pisang, tak usah cukup. Tapi uangnya ini raka ruan. Dan cara ikhlas biar tak warai lali, gue sekarang ngerti. Lali, gue ya lali. Gue ikhlas. Ini masyur, bapak sering cerita. Dia kuyunan ini, mau bapak gula, mbak gula, dan keluarga lah. Mbak Maksum ini, gue abai bali Maksum Jogja. Lu, santri ini kadang. Ketemu kancane. Dia konco nak udang jangka. Sum, gayamu juk santrimu akeh kewiridan. Isin to mbek santrimu nak bersalam langsung layu mbek santrimu akeh. Iya pertama isin suwe-suwe lali. Lah pas lali iku aku ikhlas. Jadi pertama kan ape ras wiridan kan isin gitu santri akeh langsung layu. Kedua yang mungkin isin suwe-suwe kan lali. Lali. Lah pas lali iku ikhlas. Ngaji ini kan pertama ngaji. Suwe-suwe kan lali. Pokoke anggar wayahe ngaji nggo kitab berangkat. Pertama kan kan. Tapi bahkan perhitungan. Jadi kurang ikhlas. Nah, ikhlas lagi itu. Ikhlas. Mau mana rapa? Tambah ikhlas. Kan gak dikar, aku. Diri utama ikhlas itu gak duit. Jadi lengi-lengi. Jadi barang batil itu gak tahu wujud. Kayak loro tambah loro limolas itu gak tahu wujud. Yesus pangeran gak tahu wujud. Lata usaha pangeran gak tahu. Jadi itu dimaksud. Kenapa? Kul ja'al haqku wama yubdi ul batil wama yubdi. Jadi barang batil ora tau wujud maknane nek sing anggap wujud tak akeh tapi hakikate gak tau gak tau gak tau paham ya? Jadi kok wau 1 tambah 1 kok 12 itu gak pernah wujud. Nah sing wujud hak namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyaman. Lah mulane nek ana salah dhewe nabi umpama aku salah ya salahku dhewe dari kanjeng nabi. Umpomo, maksudnya Nabi tentu gak akan salah. Artinya ini, nah ada salah, ya salah wong, ya wong barang. Ya kayak tadi, satu ditambah satu itu dua, benar ya. Ditambah satu tambah satu, empat itu gak ada. Tapi saya ngomong-ngomong itu ada, misalnya cahile. Karena matematika salah, satu tambah satu ditulis apa, atau ngedan, ditulis warulah semalam. Paham ya? Jadi artinya ini, barang salah kurang wujud, tapi wong salah kurang pirang. Pirang-pirang. Tapi nak barangnya tetap orang. Paham ya? Jelas ya? Jadi gue coba bantah aku, tapi wong kafir kan kadang. Gue bilang, gue wonge. Nah kekafiran itu udah ada. Legalitas bahwa Yesus Tuhan, legalitas kalau Lata Uzza Tuhan, legalitas kalau api itu Tuhan, matahari Tuhan, itu gak pernah ada. Statusnya matahari, selawasnya lalat, tetap makhluk. Paham ya? Tapi yang menuhankan, ada kayak satu tambah satu mungkin anak kecil nulis apa wong edan nulis walula. Paham ya? Jadi lengi-lengi nak barang batil tetap rawan nomlane istilahnya apa ja'al haqqu wa ma yubdi ul batilu wa ma yubdi. Mulane disebut lam yaqqa lahu athar. Tidak ada bekasnya sama sekali karena hakikatnya tidak wujud. Jadi disebut wadallah an ma kanu yaqtarun. Akan hilang semua apa yang pernah mereka bayangkan. Karena tidak wujud. Mana kalau suwun lah, pokoknya nak sujud itu sing tenangan. Senajan to
kula nu jarang sholat sunat. Maksudnya tidak sebanyak sampean. Tapi kalau sujud itu tak nikmati tenang. Karena itu pasti jadi kenangan terbaik Anda hidup di dunia. Kenangan Anda hidup di dunia terbaik adalah kamu pernah apa? Sujud itu tak jamin. Gak mungkin kan kenangan terbaik gak ada BPKB. Sebenarnya itu melibu KB, suntingan itu melibu KB. Marani pejabat proposal, orang melarat daftar melarat, orang melarat daftar BPJS, orang melarat nyimpen kartu telu. Ini kenangan apa? Bentar kau pengiran itu kartu telu gue apa cum? Lawan apa pertanyaan itu lawan? Yo nih gue tahu sujud. Anak kita tahu sujud, pisan lah. Sementing sah. Maksudnya gue kan sholat berdua sebetulnya, tapi gak mesti sujud temui gue apa? Ikhlas. Gue ayo terus sholat terus, sesuai alali. Ada imam yang rawan ikhlas, mereka penampilan. Nawa. Jadi imam mau rawan rasa, mereka gremeng. Jadi biasanya masalah itu imam jaga penampilan. Aja nih apa orang sujud suwi bareng imam terus disuai-suai terus masalah makmum problemnya gerbang wah semuanya jebulit suwi bareng makmum sih lagi khusus imamnya cepet sekat kemani nah. Makmum yang kacau gayanya nompo tapi kurang ajar juga sini sing lagi seneng khusus nah imamnya kesusu kan mantel sing lagi seneng cepet nah imam khusus mantel jadi orang sinkron artinya imam be makmum ini. Mulane jamaah iki muga-muga nek iso ana 40 ben ana wali iki sida. Lah iki wali iki sing nyafaati salat ing pitul-pitul iki. Wali-wali. Kok disepura kabeh. Muga pangeran nak mirsani kekasih iku dikatut wong pinggir-pinggir dikatut. Ajane sing diangali sitok tok. Dadi ibarat sak bis ana waline pangeran sitok. Misale ibarate bis iku ape kecelakaan pangeran disuka kasih kuning kono. Nek kecelakaan nak melok. Padha salat iki sak musola biduan iki salate ra ketompo tapi ana sitok kekasih pangeran saat iki rombongan ya wis ditompo kah sing bidul-bidul kok malah ditompo ngene iku alasan Imam Syafi'i kenapa jumatan kon wong 40 jadi kalau sekumpulan orang 40 itu pasti ada walinya satu kira usah takok sing ndi ya sing elek biasane kena mau takok yo wali rata-rata gandeng lah sembrono. Kok ketak kok mosok ku sarate wali gandeng barak malah. Darane elek ra trimo, darane gandeng. Dadi lha ngene iku ora bakal wali, takokan ngono iku wis bukti ra wali. Mergo wong brengkel lho. Lah wali sing piye? Biasane sing elek. Gak trimo mosok wali elek, sing gandeng mosok sarate. Mohon kula terus nggih. Pokoke kula suwun sanget. Jadi yakinlah bahwa barang satu sing abadi. Makane Nabi Ibrahim ketika njaluk wong Mekah nindih dhuwit, iku dimulai robbana liyuqimus supaya gelem salat jenengan paringi rezeki. Supaya semua ini orientasinya demi salat. Enggak apa-apa kita cari uang enggak apa-apa. Kita berpolitik enggak apa-apa. Misalnya orang Islam berpolitik di Indonesia supaya Islam mayoritas di parlemen. Kalau mari Mas Farman orientasinya bangun masjid, lembaga-lembaga pendidikan enggak apa-apa, tapi yang penting berangkatnya dari semangat napa? Ibadah. Lah ini dimulai robbana liyuqimus salat. Supaya semua ini demi salat. Nah, setelah demi salat enggak apa-apa fa'al afidata minan nas tawi ilaihim warzukum minasam. Mengulang terus nang. Walau taro mbawa ningali siraya Muhammad wa Muhammad ifazi unalikane podo kaget sapa ngake. Indal ba'di nalikane ketangi sangka kubur. Pas iku laro eta kene ningali sira amron ing perkara adiman kang gedhe. Pas bangkit sangka kubur, pasti kamu lihat sesuatu yang dahsyat. Nah, pas iku fala fauta mongko ora ono pot iku mujud larung dadi wong akeh minatane kita. Manane ora pot udah bisa lolos dari cengkraman saya kata Allah. Ela yufawitu nate kese ora iso lolos sapa ngake nak iki to. Wau kidul lan ditangkep sapa ngake min makanin sing panggonan koridin kang parke ibu duri dikese sangka kuburan. Pasiku waqalu lan ngucap sapa ngake amanna iman kita dilit lan Muhammad itu Muhammadin awil Quran itu Quran. Tapi wa annal khali kaya apa lahum gede ngake atana wusu utawi nggon bali untuk iman bilawi wa bilham jati badala hale dadi ngetewawi. Hai tanah wulit iman dikese untuk iman. Sayang pasiku wis ra iso iman, maksudnya imane wis ra ditompo. Min makanin sing panggonan baitin kang adoan mahali sing panggonan iman. Idzum krana utawa wong akeh fil akhirati dalam akhirat wa mahaluhu halite panggonan iman iku adunya ing dalam dunia. Mulane kula nu yakin pun nang jenengan ngantri kula. Kula nu yakin, ainul yakin, hakul yakin kanjeng Nabi ku pancen Nabi tenan. Buktine nak muji sujud ku masyaallah. Karena Nabi pirsa sing hakikat wujud status kita ila yaumil kiamah ya sujud iki. Mulane Nabi nak ifati sujud tadi apa?
hatta taku nasajdatul wahidatu khairan minat dunya wa ma. Bahkan Nabi nak ngedikan sujud, masya Allah, luar biasa. Ono sahabat selawase derek nang kanjeng Nabi. Bareng suatu saat Nabi kan wong ngeapian. Cungke jo opah opo ngke derek nang aku wis suwi. Sahabat itu ya rada kacau. Tapi kacau soleh. Entah sirin, kalau pikir-pikirin Nabi. Jadi aman kan jawab sani, mulai. Bertelung dino matur. Iku kanjeng Nabi. Nyuwun dadi kancane jenengan suwat. Tapi rada kaget nyongkone nganti wedhus ta opo nek jure. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta nemani engkau di swarga. Nabi rada takok. Kowe diwarai wong kok karepmu dhewe. Niku kanjeng Nabi. Kula mun kula pikir, dunia niku mesti entek. Kula misalnya dadi gubernur ke pangkat yen entek. Untuk apa entek? Sing abadi niku ngancani jenengan teng swarga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya ana aku bantu jeneng kowe dhewe kudu ati-atian sujud. Ku kanjeng Nabi, wong paling disayang pangeran iku nek ana wong njaluk swarga kon bantu sujud. Kowe trimo kiye? Yo oke. Yo tong yo yo mbahmu. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ana wong njaluk mlebu swarga kowe kon fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Yo aku bantu jeneng. Aku bantu, aku iso nyapati kowe bantu ya iku kowe kudu dhewe ngekek-ngekekno sujud. Ya kayak kiai takoki ngono mah. Nggih. Ya mbah mung dhewe ora jelas malah ape. Menawa ono ngono wae tak warai. Wis padha do ngekekno sujud. Jebule kowe dhewe ora akeh sujude padha dhewe. Wis ora usah jawab. Ngene nek ono takok ngono jawab. Cerita iku ya ono zaman Nabi lah, jawabe Nabi ngene iku fair. Dadi aja jawab langsung nggih. Cerita iku ono zaman jangan. Lah berarti Nabi dijawab ini. Tapi aku nak ngancani kowe ora jelas, Mang. Kok nang kowe nang neraka malah njuk kancan neraka. Jadi Nabi saking senenge sujud terus meneh ada cerita hadis lagi. Ketika Nabi cerita orang-orang disiksa di neraka, ini hadis sok. Ketika Nabi, engko nambut takono, ditase Albani apa belum sempurna. Nanya wong. Aku sampe takikan wis ora cocok. Lah Imam Tirmidzi kuwi paling wong saiki mahasiswa-mahasiswa tak enak dhewe. Wah, ada hadis kok sahal Albani, Imam Tirmidzi kok cek buta. Ya Allah. Wah. Imam Tirmidzi kuwi salim mustaqil mujtahid. Albani lagi lahir wingi. Hadis Tirmidzi buta legalitas. Wah karim, wah jemput sebuah pengkhianat. Yo kue barang ibu tengok. Wah ya, wah. Imam Tirmidzi yakin, rohnya gak tenang. Era Imam Tirmidzi, Imam Kitab Bukhari kabeh wis diselesaikan ilmu jarhi wa ta'dil. Iku finale ning era Ibnu Hajar Al-Asqalani, jenenge kitab Lisanul Misal. Saya itu orang orang hadis ini jadi golek ini disokekan Albani apa enggak? Albani enggak, gue yang mulai udah ubi. Ini buat doang saya gini. Maksudnya apa? Gue sih gini gini gila gue. Dia orang nu saingan kan gue. Tahu nggak ikhlas kan butuh saingan. Jadi kalau boleh balik nih malah, kalau mau undang nopo, masalah nopo, sokek nopo, Tirmidzi. Jadi orang-orang yang kita ini yang kita alami sekarang. Ning hadis sahih kata Imam Bukhari iku nyeritakno. Wong mukmin sing mlebu neraka iku kabeh diopo kecuali mau dias sujud. Terus Nabi dawuh walam takulin nar ataros sujud. Di semua teks hadis sahih ada redaksi walam takulin nar ataros sujud dan neraka ndak berani membakar bekas-bekas sujud. Ya, bekas sujud itu raro, mulanya itu sono baduk dicap benar bekas sujud itu raro. Pokoknya tak kayak hadis ngono, kira usah sensitif. Berarti butuh bekas, guys. Nah, ngono tak bikin bekas. Tak kamu ya orang ngono. Seneng aja kok takut sing orang-orang, seneng aja ngajak tukaran. Mesti ngajak tukaran, seneng aja mau nosing tersangka, mau nosing gak tersangka. Orang usah ngono, itu jenis raya kelas ngaji ini, raya kelas. Sing tersinggung ya podo era ikhlas diulang malah tersinggung. Apa piyambak sing pirsa pokoke Allah dawuh si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sampeyan malaikat ku niteni wong apik ora iku didelok. Ana asari sujud ta ora? Lah terus asar sujud ana sing maknane baduke ireng misale. Ana sing maknane asar sujud ora ngono iku. Sampeyan ning akhirat ku ana nur sing dadi ekspresi tau sujud teng podo ra roe.
Terus ana sing nafsekno, asari sujud iku maknane nek bar sujud terbukti ora maksiat iku berarti sujude tumawa. Nek bar iku tetep korupsi, tetep maksiat berarti sujude ora ono gunane. Mergo sujud iku tanda atil fasai. Iku ya ana ulama sing muni ngono, padha ora ero kok debat. Tak warene sitok-sitok. Ayo, pokoke pangeran dawuh sampeyan sing ra kena siksa iku bekase. Ayo saiki. Misalnya ada orang tak bilangi rungokno ya kan, tak warai carane ilmu luhur. Dia sekarang sudah tidak minta-minta lagi akibat punya kartu 3. Terus sing sita muni kartu apa? OC-ne apa? Iki balane iku. Mergo salat itu wis bahasa resmine njen sujud. Takono to. Ngaji jalal lan ngalor ngidul ngono kok. Rumana ya. Fauzi sekarang enggak minta-minta uang karena sudah dikasih bapaknya uang 1 miliar. Iku maknane akar itu apa? Akibat apa bentuk fisik? Akibat. Sama sekarang Zaid saiki ora maksiat mergo akibat salate ketuk, akibat salate ditompo. Mesti akibat sholat ditompo itu tanda adil fahsai iso wae maknane asari sujud ngene iku ora kok gathuk ireng ngono Mas Pak. Dadi atar iku ora kudu bentuk fisik. Paham? Saiki Mustofa iku wis ceria. Lah kenapa kok ceria? Bar untuk warisan. Itu fisik apa enggak? Enggak fisik. Nah sehingga asari sujud yo ngono. Dadi ketika nanti di akhirat iku asari sujud iku ketok. Laiku nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nurnya itu kelihatan. Oh berarti ning donya tahu sujud. Ning donya bukti sujude ditampa duwe bukti ora seneng mak. Lah tapi misalnya berarti ora usah, berarti ora kudu bathuk ireng. Ya iku ya bukti sujud tapi fisik. Napa? Fisik. Tapi apa fisike ku mlebu ayat iku? Allahu. Allah. Sing mesti sing mlebu ayat iku ya inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Jadi asari sujud paling gampang adalah mengekang dari maksiat. Di maksiat kelas-kelasan mau misalnya biasa zino ora zino, biasa zino kok terus mau delok ning perapatan itu bagus. Perkembangannya luar biasa. Ngegeng ning perapatan kok deloke mau pendak tepaan meskipun nek mati ya lumayan luar biasa. Iku bahasa Arabe ya asar. Nggih bahasa Arabe ngono iku nggih jenenge. Lah terus wong-wong manani asar iku bekas fisik. Ya ora mungkin agama kok mau kaitane ben apa? Fisik. Agama iku kaitane adalah perilaku nyata. Napa perilaku nyata. Mulane masyhur ana wong biasa maling. Ketika tobat ning arepe Kanjeng Nabi, Nabi mengutus. Ya dong kowe sing ngekeh-ngekehno salat. Bersahabat ada yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau tidak melarang dia supaya tidak nyopet lagi, tidak maling lagi. Padahal dosanya dia sering nyopet, sering maling. Jawabin Nabi ku unik, sayang haruma ya. Engkau anggar sering sholat tak mari-mari. Maksudnya sholat sing bener-bener sholat sing tidak jungkir balik dong. Paham? Ini penting saya utarakan. Langun itu jenis apa? Bahasa Arab. Ini sebut wanak suhuma pedamu. Manusia yang ditulis itu bukan amalnya saja, tapi efek dari amal itu. Jadi misalnya kalau pulau senang ibadah, terus Hasan anak pulau senang ibadah, Tasbihah senang ibadah, itu efek dari bapaknya soleh, anaknya soleh, bapaknya mondok, anaknya mondok, bapaknya ngaji jalalain, anaknya ngaji, itu juga ikut disebut atas. Orang kok asar itu bapaknya baduk ireng, terus anaknya ireng, itu orang ini ku asar itu, itu fisik. Dari jenenge asar tenan no? Perilaku. Perilaku sing ditiru dari leluhurnya dan kemudian nitis ning anak putu iku jenenge napa? Asar. Jadi asar itu maknane apa? Syukur-syukur misale yo bathuke ngecap yo ora tau maksiat sikile ngapal apa nek sing kira-kira ngecap lho bathuk temen. Tak. Jenggol ya. Padha apal. Terus temen. Kemiri. Wis ngecap ya.
Nah, dari kancaku kurang ajar. Oh, aku sengecap saja saya murah juga. Nah, cangkem wae. Lah sajadah larang angel ngecap. Perkarane mbok. Malah sembrono meneh iku. Tapi apapun itu sekian makna itu mungkin. Ngecap fisik ya mungkin. Cara kula lah ya tetep bangga. Ana wong ngecap baduke dengkule bangga. Paling enggak kena nggo titeni iki sering. Jadi Bapak Mustofa ini tidak jelas. Ini sering ngopoh. Ini di jenggot kan lumayan. Maksudnya di status. Bukan tidak jelas, tapi lemu. Berarti gampang syukur. Masih banyak lah kita kalau masuk. Mungkin orang ngomongin lemu, anggap baik gampang. Oh, rasing guru, anggap baik wiki atau kebaran haram. Semuanya kusnuta. Jadi ini mesti kusnuta. Paham ya? Nah, orang turu-turu berarti setawa kali dur. Ngerti, nadonya sudah terpengiran, jadi rame lo. Itu semua ya. Semuanya ngomongin KB berarti kusnuta. Kenapa? Keliru ralah kusnuta. Sementara khusnudzon, khusnudzon itu ibadah, apa? Dieling-eling ya, pokoknya kulau suwun. Kenangan kulau bejin kan, sementara sampai murid itu tahu sujud dan kenangan pun. Pisan lah, maksudnya pisan lah, di semua sholat kita mungkin kita tidak pernah tenanan, tapi pernah sekali saja. Sampai orang ulama itu tak kok pangeran Gusti apa di surga itu nanti saya boleh sholat. Kenapa tanya demikian? Saya bayangkan itu suatu orang non-imah, di narawai sholat. Berkode ini misalnya sering jima buju ini, sering mangan ini, tapi tidak pernah punya kenikmatan senikmat sholat, senikmat sujud. Itu maksudnya kan Nabi, waku roto aini sholat. Nyamannya diri saya itu kalau sholat. Coba sholat kalau tidak nyaman gimana? Kita ini hidup karena Allah, diciptakan Allah. Kemudian kita dibikin satu sistem yang semuanya rindu sama penciptanya. Sampai disebut innalillahi wa inna ilaihi. Sebenarnya fisik kita semuanya itu rindu sama Allah. Kok dari itu gimana? Kita ini pasti mencari-cari siapa yang bikin kita. Kita asal-usulnya gimana? Pasti fisik kita mencari-cari. Sebab itu kalau sujud, coba sama delok sujud ya Nabi. Ini sujud itu kan mau apal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sebalik ini pengen keluar. Tapi ya sabit. Sabit. Suar, itu luar biasa. Harus maju. Nabi itu sekali sujud. Selain baca doa tadi, sing mau apal itu. Ya, Nabi begitu apa langsung mari kan Nabi. Itu spontan tuh Nabi ngedikan gini, sajadalah kawaji wa sam'i wa basari wa mukhi wa adni wa asbi wa sa'ri wa jami. Itu kok berber. Sampai sahabat sing riwayat tau riwayate bolak-balik gara-gara saking panjangnya kalimatnya Nabi terakhir itu wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, sujud kepada Engkau, mukhi, mukhi sumsum. Nah wajah karwan, waji wa sam'i wa basari wa mukhi, mukhi sumsum, wa asbi, wa dami, wa syari, wa mastaqallat bihi qadami. Nah kenapa rambut dikatakan sujud? Misalnya rambut itu kepengen ireng. Ketika Allah ngersakno putih, ngerti-ngerti? Putih. Meripatem kepengen cerah. Nyatanya waya bawur, ya bawur. Karena mata juga tunduk terhadap perintahin Allah. Lah artis kepengen ayu terus, tapi fisiknya tunduk sama Allah. Akhirnya ya tua, ya elek. Kue gaya, akhirnya ya elek tua. Tubuh kita ini sebetulnya sudah tunduk sama Allah semua. Dikongkon tua ya tua. Itu jenenge ikhtiar tauan aukat. Nah, ketika tubuh kita tahu pada akhirnya tunduk ning persane Allah sing ra kepen tua-tua, sing kepen rambut ra putih, teh, sing kepen untune utuh tetep coplok. Tubuh kita ini semuanya sudah tunduk ning gone kersane Allah. Mumpung urung wis menisan diomongno. Gusti sajadalah kawaji wa sam'i wa basari wa mukhi wa adni wa sa'ri wa dami. Wa mastaqallat bihi qadami. Nah, kalau sudah begitu berarti sak awak wis sujud. Nah, tentu nah orang punya pikiran seperti itu apa maksiat kok nganggep nikmat itu malah janggal. Maksiat itu nikmate ning ndi? Orang dalam keadaan takut sama Allah seperti itu. Bayangno nikmate wong wedok ora ono. Bayangno nikmate maksiat ora ono. Soal kok kumat meneh mengko iki bakas pas waras iki kan. Kenapa kok takut? Kowe lho nak pas waras sujud ngene iku, tau gak bayangkan ada kenikmatan di atas itu? Pas waras. Ya? Meskipun aku yakin mau 2 menit. Artinya pas itu kan kowe yo nikmat. Banyak kan orang istighfar di tengah malam nangis. Nangis tapi hatine lega. Andai kan itu diukur kebahagiaannya. Ambek bahagia zaman pacaran, bahagia mana coba? Orang-orang yang nangis tengah malam. Kira-kira saja andai kan bisa ditimbang. Bahagia ketika nangis nyesal hidup. Itu enak. Pintere pengiran. Maksiat misalnya pacaran itu kan nikmat, tapi lebih nikmat yang tobat yang menangisi maksiat. Artinya apa? Jangan kira toat itu tidak nikmat, bang. Jangan kira toat itu nikmat sekali.
akhirnya nang isi rong jam. Tapi yang kok kumati meneh, sing rong mati kan kumati meneh. Coba saya pastikan bahwa toat itu ya nikmat, maksudnya penting kan nanti jahit toat itu juga nikmat. Itu kalau kamu latih terus, lama-lama kamu penikmat toat. Nah kalau sudah menikmat toat, lama-lama kamu tidak menikmati lagi mak. Nah itu nais makomeh ngono, itu merba ayat kul bifadillah wa birahmati wa bidhalika falyafrahu. Rahfadulia Allah, rahmatya Allah, anaknya mau sen. Berhubung wis seneng ambek rahmat sing halal, akhirnya ora terlintas barang haram. Nah sebab itu wis berarti wis ana atare su. Berarti asar kira-kira fisik apa perilaku? Aku ora melok ngomong wis iku dhewe sing ngomong. Kowe dhewe ngecak ngono iki. Tapi ora jelas sih. Besok mana cocokan Mbak? Ini suarga ketemu aku yuk. Berarti ya si Bide ditong. Kenara ketemu aku coba aku main rokok itu kelas bro. Karena aku sebalik pangeran ora ketemu kue, mereka bosan dengan dunia ketemu. Nah jadi kancaku lebih kurang ajar. Gus nak tahu aku jadi tenang. Kenapa? Enggak mari suarganya orang tanjina. Tapi sungkan gus kaya. Kue ngopi sungkan, apa yang loni bucu sungkan. Biasa wah. Enggak. Nih suarga awal aku tadi gak sungkan. Yo cu, ojo sangi sore nabi pas gue cewek bangun sungkan. Jadi aku di konco aku digerakkan toat biasa-biasa. Jadi aku bentuk warganya yo. Biasa-biasa. Jadi misalnya rugi nih bina orang Mustafa. Sungkan lah orang. Enggak nak sewan nabi ya sewannya kadang-kadang tapi cuma awor. Berkon awor apa? Sungkan lah musuh awor. Musafir, kan agak iso dah ada kau. Ini nak pingin aku katuan seperapat, pikir wajah dari wayu-wayu. Ngeren ya. Kok mikir sawang ada kau toate susu. Tidak jauh ke. Lada misalnya toat tempas, jebule kurangan rokok. Tono macam. Ya wae lengi-lengi wae inna sholata tanha adil fahsa iwal mungkar. Maksudnya ngoten kula nanti maca kitab karanganipun Izzuddin bin Abdus Salam. Carane ngoten, kenapa sholat itu bisa mencegah dari mungkar? Piye-piye wong lakoni barang mungkar tuh karena cari kenek. Ya wong anti dugem cari kenek. Sementara wong soleh-soleh wis menikmati ketoat. Latih terus sampai toat menjadi kenek. Kalau tuat sudah jadi kenikmatan, berarti kamu tidak butuh nikmat yang lewat jalur mak. Iya, itu yang dimaksud Nabi wa qurratu aini bissalah. Uripku ayinmu nak wis. Ini ku carane. Soal kita pernah maksiat yo kudune pernah wae cukup kebutuhan. Maksiat yo mau pernah ae syarat dadi menungso to kok dadi opo? Kebutuhan setan amon. Paling gak yo kandane pleke. Dilatih mona ngono, gampang mona latih terus. Nyatane sampean yo zaman akhir cek ngaji gak kondang to. Zaman gini wong lagi dugem nggih go jalalan ngalor. Just tenan wae. Bariku dimutolaah gak paham ditutup sekamas. Gak masalah to kelas. Ditakok ora kanjane. Iku memana iki mu jare Gus Bapak yo lali sekamas. Nang pangeran wis seneng. Kira-kira diskusine tentang jalan. Dibang daftar warung kopi sing ayunti kan ya apik iku. Lumayan di zaman akhir no. Kemana? Cara ini, kalau mengenang terang dari Izzuddin bin Abdus Salam ya. Jadi dimulai ninggal maksiat adalah maksiat itu cari kesenangan. Sementara wong soleh wis seneng ambek ketaatan. Dan senengnya wong soleh neng ketaatan itu mendapat nikmat jauh di atas nikmatnya orang yang sedang maksiat. Itu kalau dilatih terus, insya Allah kamu sudah sangat cukup dengan kenikmatan dalam melakukan ketaatan. Disebut apa waktu rotua ini siswa wakot kafarulan teman-teman ngakiri sopong ake bilik lan hak mengkob dulu yang istrinya ibi epikin yang dalam dunia wayak difuna lan kode membuang sopong ake yarmuna diksin buang sopong ake bilu ibi ing barang sing hak min makanin sangin panggunan baidin kang ake. Maksudnya orang-orang itu di akhirat banyak membuang barang hak waib di sini itu bisa waib barang hak, maksudnya barang hak sing gak dilihat gak diimani, misalnya zaman ning dunia orang percaya anani suar suarga mereka gak ketok tapi nanti kok getun pada akhirnya dikatakan Allah itu yang nyata yang dikatakan nafsunya hanya khayal padahal barang hak sing nyata itu ya yang didawun Allah mulanya diantara wiridani ganti Nabi sebut innal jannata hak wan naro nopo hak mulanya mudin-mudin anak yang mati kan wal jannatu hak wan naro nopo hak sementara yang khayal manusia tidak
hak. Padahal sing hak yang abadi. Ebi mati si perwara hoba kang kok ipo pema hoba kang jadi kok ipo ilmu gitu. Alihin apa ilmu? Alihin apa ilmu? Ilmu. Dimati si perwara hoba kang jadi kok ipo ilmu ngerteni ma'adum sangke wakil wibatan kelawan kok ipa idatan kang adon. Hai sukaudu singgo. Sekiranya komentar sopong ake fin nabi yang dalam nabi sahib. Nabi dikomentari tukang sihir sair, tukang sihir kahin, tukang mudukun. Wafil kahin, dukun. Wafil Qur'an ini mereka komentar Qur'an, sihrun. Untuk Qur'an itu dianggap sihir. Sihrun, sihrun. Itu jadi sihir, kahanatun, perdukunan. Mereka itu orang-orang yang menuduh kebenaran dengan tujuan yang sangat jauh dari kenyataan. Pasti orang-orang kafir sih benar. Wakhilalan jenalang alangi opo bina gumataran wong ate wa bina ma. Lan antaranya berkoro istahuna kang seneng sopo ngake menal iman isang iman eko buli idiksin ketambahan iman kama fu'ila koyo oleh jenna koni opo bi asyain klan padan padan wake asbahin diksi padan wake butufring dan kekafiran. Saat orang-orang kafir di akhirat mereka sangat merindukan iman dan mereka sangat merindukan imannya diterima. Tapi ketika itu sudah enggak ada penerimaan iman wakhila bainahum wa bainama yas sahur. Karena masa iman sudah selesai. Mingkob lusan ini peristiwa itu atau mingkob lim sebelumnya generasinya kafir muka. Indah usaha temen ngakai ukanu anu sopung ngakai fisa kini dalam kemamangan murid bintang dadek no mamang ning wong liyo. Sama nak kepen iman pun anut kulo. Caranya ngaten misalnya sumber wong mati mau seiso tangi meneng. Kita ini sepakat kita wujud sekarang itu nak nuruti mokal ya mokal karena kita wujud sekarang dari sesuatu sing mani. Mani songko Nabi Adam. Nabi Adam songko lemah. Lah kowe kok eskal wong tangi kok lemah. Lah manusa saiki kabeh kondi kan ya songko napa? Kalau eskal nanti kita jadi manusia lagi harusnya kamu eskal dengan wujud yang sekarang karena wujud yang sekarang juga hakikatnya dari napa ta? Tanah. Lah wujud saiki kowe ra eskal kok wujud somben. Eskal. Mau alasannya wujud saiki nyata, wujud somben gak mesti. Lu sing nentukan nyata ndak nyata itu ndak kamu. Kamu itu tidak penentu dunia. Kok melok cangkeman ora melok gawe kok melok nentok. Kowe muni ra nyata nek Allah menyatakan mau apa? Kan tetap menjadi nyata. Paham ya? Lah iku mujo geman. Mulane iman ku harus dengan ilmu. Mane kula imane wong alim mesti iman sing ainul yakin hakul. Yakin kan tadi wujud yang sekarang itu kalau kamu percayain kudune wujud sing gak nyata. Wong kita songko Adam, Adam mintu nyatane iso wujud wae. Ono sing diutang gede kabeh, ono sing mlebu OTT macam-macam. Ono sing geger, ono sing ngayal tok. Sauri-uripe ngayal tok. Ono sing wis mati. Wujud yang sekarang itu ndak kalah mengiskalkannya ketimbang wujud nanti. Wujud yang sekarang kelihatan orang itu dari maninya satu orang, yaitu sinten Nabi dan Adam diciptakan dari tanah. Tapi bareng kita dikandani sumber wong mati tangi meneh eskal. Bagaimana mungkin tanah jadi manusia? Dari rumah sama wujud sing saiki kok apa? Kan ya dari tanah. Itu caranya iman dilatih terus dengan ilmu sampai family. Ya, nah, familiar berarti mukmin sejati. Harus dilatih bil ilmi. Mulane iman itu dikandani Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kata fa'lam iman lu dengan ilmu. Ora kok jumlah la ilaha illallah dilafadzkan berapa kali. Urusane wong toreko apa nggih. Nah, urusane ulama iku pokoke la ilaha illallah iku fa'lam dengan ilmu. Ya tadi diutak-utak nganti bener-bener jadi apa? Ilmu. Inna hum sa'tan mengake kalon ono sapa ngake fisakene dalam kemamangan muridin kang mamang no. Mungkin entek jenu mibak no firoi berarti dalam kemamangan betul ngake sima yang dalam perkara amanu yang man sapa ngake bi iklan mak lanang jalu saiki. Tapi walam ya tak itu nggih. Lam ya tadi. Lan ora podo biasa no sopo ngake kira di bidala ilihi maksudnya ini kalau kita daya tadu aku peduli walam yak tadu lan ora peduli sopo ngake yak tadu ini lan ora peduli sopo ngake bidala ilihi lan bero-bero dari li iman walam yak tadu lan ora peduli sopo ngake bidala ilihi lan bero-bero dari li iman fitinya yang dalam maksudnya saiki ini akhirat do getun kepingin iman tapi zaman yang dia ora peduli dengan dalil-dalilnya apa? Iman. Akhirnya mati dalam keadaan tidak nopo, tidak iman. Tidak iman.